Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat ke-59, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita semua. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan di bumi. Dan tidak pula sesuatu yang basah ataupun yang kering yang tidak tertulis dalam kitabnya yang nyata. Sahabat sekalian, ya, bahkan daun jatuh pun tak luput dari kehendak Allah dan skenarionya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Daun yang jatuh menjadi sampah, tak berbuat apa-apa lagi, adalah atas kehendak dan kuasa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apalah lagi makhluk Allah yang bisa melakukan sesuatu atas kehendaknya. Wuhan Coronavirus Disease 2019 atau yang sedang kita kenal dengan COVID-19 adalah juga makhluk Allah. Ia tak dapat mencelakakan diri kita kecuali atas izin Allah. Ia tak dapat mematikan kita kecuali atas kehendak Allah. Ia tak menjadi bencana bagi kita kecuali atas kuasa dari Allah. Maka menyikapi mewabahnya coronavirus atau COVID-19 ini, sebaik-baik sikap kita adalah bersikap sesuai dengan apa yang sudah diberitahukan oleh Allah. Maka sahabat sekalian, setidaknya ada 4 sikap yang telah Allah beritahu kepada kita, baik itu melalui Al-Quran ataupun melalui sabda dari Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sikap-sikap yang perlu kita lakukan, yang pertama adalah qanaah, menerima. Apa yang diterima? Ya, pemberian Allah-nya itu. Kita mesti yakini bahwa apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita pasti ada kebaikan. Walaupun mungkin menurut kacamata kita sebagai manusia adalah menyakitkan, menyengsarakan, menyusahkan. Tidak ada satupun yang Allah sudah berikan kepada makhluknya kecuali pemberian dari Allah itu ada kebaikan di sebaliknya. Bukankah kita sudah diingatkan oleh Allah bahwa Allah tidak mungkin menimpakan sesuatu kepada kita kecuali kita mampu menerimanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan ketika Allah menimpakan sesuatu itu, seandainya sesuatu itu dalam bentuk yang sulit, bersamanya Allah sudah siapkan solusi atau kemudahannya. Jadi, terima dulu. Jangan mengeluh. Jangan underestimate. Jangan berburuk sangka dulu kepada Allah. Jangan di awal-awal kemudian kita sudah memburuk sangkai bahwa pemberian dari Allah yang berupa coronavirus ini adalah sesuatu hal yang tidak baik. Ada kebaikan. Qanaah adalah level dasar dari syukur. Dan sebagaimana Allah janjikan bagi kita yang bersyukur, dalam hal ini adalah qanaah, menerima tanpa tapi atas pemberian Allah. Allah telah menjanjikan kemudahan, kesembuhan, solusi hingga peningkatan derajat yang bertambah-tambah.
la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, la azidannakum, Allah akan berikan penambahan kebaikan, baik itu berupa solusi, kemudahan, kebahagiaan, sampai dengan derajat yang bertambah. Wala in kafartum, dan barang siapa yang ingkar, barang siapa yang mengeluh atas apa-apa yang telah Allah berikan, apapun itu, inna adzabi lasyadid, Allah akan siapkan azab yang lebih pedih lagi. Yang kedua, sikap yang mesti kita bangun adalah mohon ampunan kepada Allah, istighfar. Jangan-jangan Allah timpakan kesulitan ini karena khilaf dan salah kita. Baik itu khilaf secara personal ataupun khilaf secara komunal, baik tataran kita ataupun tataran negara. Bukankah doa yang pertama kali dipanjatkan oleh manusia, dalam hal ini adalah Nabi Adam alaihissalam, saat pertama kali Allah berikan kesulitan kepadanya adalah doa mohon ampunan. Yang kemudian dengan rendah hati Nabi Adam alaihissalam mengakui khilafnya, memohon kepada Allah ampunan atas kelalaiannya. Dan kita ketahui bersama, setelah Nabiullah Adam memohon ampunan kepadanya, Allah angkat segala kesulitannya, Allah cukupi segala kebutuhannya, Allah kabulkan segala permintaannya, hingga Allah berikan bonus tambahan berupa kemuliaan dan kebahagiaan. Apa doanya? Rabbana zalamna anfusana, wa illam taghfir lana, wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa ini adalah doa yang mengandung pengakuan dan mengandung permohonan maaf kepada Allah Subhanahu wa taala atas kehilafan yang telah dilakukan. Maka setelah kita menerima pemberian Allah ini, setelah kita menerima kondisi yang Allah berikan kepada kita saat ini tanpa tapi, maka perbanyaklah istighfar, memohon ampunan kepadanya. Sahabat sekalian, yang ketiga, ikhtiar dan doa. Ikhtiar dan doa ini mesti berbarengan. Jangan ada pemisahan, harus beriringan. Karena ikhtiar tanpa doa adalah kesombongan, doa tanpa ikhtiar adalah kebodohan. Kita tak ingin kedua-duanya, bukan? Yang belum terkena atau sudah terinfeksi, ikhtiar dan doa. Yang sudah, ikhtiar dan doa. Yang sudah sembuh pun, tetap ikhtiar dan doa. Kita sebagai personal, ikhtiar dan doa sebaik-baiknya, seoptimal-optimalnya. Kita yang mungkin diamanahi di tataran pemerintah sebagai pelayan masyarakat, juga ikhtiar dan doa seserius-seriusnya. Jangan bercanda. Ikhtiar dan doa ini mesti serius. Kalau kita memang ingin kemudian mengharap kuasanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat segala kesulitan-kesulitan yang sedang kita hadapi bersama. Dan yang keempat, sempurnakan dengan menolong sesama. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Menolong sesama, meringankan bebannya adalah cara kita merayu Allah untuk menolong kita. Dan karena ini adalah sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak perlu kemudian kita ragukan lagi. It's work. So mari mulai pensikapan kita menghadapi pemberian Allah berupa wabah coronavirus atau COVID-19 ini dengan sikap yang tepat sebagai hambanya. Kita tak kuasa, Allah Subhanahu wa taala lah yang maha kuasa. Saya Azam Mujahid Izzul Haq mengajak sahabat semua untuk bersama kita membersamai pemberian Allah ini dengan sebaik-baiknya sikap, sebaik-baiknya respon atas pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sahabat yang ingin berganding bersama melakukan apa yang bisa kita lakukan sebagai bentuk ikhtiar menolong sesama, bentuk ikhtiar merayu Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat segala kesulitan kita, silakan menghubungi WhatsApp
0813-351-78788. Mari bersama selamatkan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.